Bagi family lovers pecinta kopi, kali ini WR Family Trip akan mereview salah satu coffee shop yang ada di daerah Jakarta Timur. Tapi sebelum kita lihat sajian kopi dan menu-menu di coffee shop ini, family lovers tahu nggak sih kalau pemrosesan kopi sebelum dapat diminum itu melalui proses yang panjang loh. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Pemrosesan kopi yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang, kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah itu, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung. Itu dia sedikit pembahasan tentang kopi family lovers. Dan kali ini, WR Family Trip dibuat penasaran oleh sebuah coffee shop yang ada di Jakarta Timur, yaitu Kopi Sultan. Kopi Sultan ini mempunyai bahan baku yang rata-rata diolah sendiri seperti biji kopi yang di-roasting sendiri dan sirupnya pun juga ada yang diolah sendiri loh, family lovers. Penasaran kan varian kopi apa aja dan menu-menu yang ada di Kopi Sultan ini? Sekarang langsung aja mari kita review beberapa menu dari coffee shop Kopi Sultan berikut ini, family lovers. Penasaran gak kita tuh lagi ada di mana dan kita di sini tuh akan nyobain apa aja? Ini semuanya udah ada tersedia di sini. Kita akan icip satu persatu. Bagi yang penasaran, tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya. Lovers, ini namanya itu Shokado. Aku mau cobain ini dulu ya. Wow. Shokado ini tuh yang paling aku suka dari varian kopi yang ada di Kopi Sultan ini, family lovers. Ini rasa kopinya berasa. Ini Shokado, jadi espresso base-nya dicampur sama ekstrak avocado dan topping avocado. Nyandu ini kayaknya kalau sekali sedot ini kurang nih, akan terus dan terus. Nah, kalau suami paling suka yang varian caramel latte. Sekarang kita mau cobain yang brown sugar. Anda mau? Iya. Mama dulu. Brown sugar ini rasanya manis dan menyegarkan, family lovers. Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kalau penasaran, kalian harus nyoba sendiri. Nah, anak kecil nggak bisa bohong. Adam suka banget sama varian brown sugar-nya, family lovers. Nah, sekarang kita cobain menu kudapannya nih, family lovers. Adam juga suka nih carbonara cheese-nya. Oke, dan ini ada cheese-nya. Sama ada wijen. Ya, wijennya ya. Ini apa? Mari kita coba carbonara salt egg-nya, family lovers. Carbonara salt egg.
mantep. Lover, sekarang aku mau cobain roti bakar keju. Wow! Ini udah kelihatan ya rotinya tuh juga beda, agak tebal. Ini pakai susu ya. Rotinya garing, terus ini ada coklat, keju, pastinya sama susu ya. Walau menu kudapannya termasuk dalam kategori makanan ringan, tapi dengan satu porsi aja kita udah dibuat kenyang loh, Family Lovers. Nah, pasti Family Lovers udah nggak sabar kan pengen tahu range harga dari menu-menu di Coffee Shop Kopi Sultan ini. Ini dia daftar menu dan berikut harganya, Family Lovers. Affordable sekali ya harganya, Family Lovers. Dengan harga kurang dari Rp20.000, Family Lovers sudah bisa menikmati racikan kopi asli istimewa lain daripada yang lain. Selain itu, ada salah satu varian kopi yang nggak ada di kopi shop lain nih, Family Lovers, yaitu Sultan Kota. Sultan Kota ini dibuat dengan telur dan espresso. Wah, seperti apa ya rasanya? Pasti Family Lovers penasaran kan? Nah, bagi Family Lovers yang penasaran, Family Lovers bisa datang langsung ke Kopi Sultan yang beralamat di Jalan Pondok Kelapa Selatan, nomor 1B, RT 9 RW 5, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Terima kasih Family Lovers sudah menonton tayangan WR Family Trip. Semoga tayangan kami dapat menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi Family Lovers semua. Jangan lupa like, komen yang positif, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru yang seru dan menarik dari channel WR Family Trip. See you!